kayak gini tuh istimewa. Ini khusus kalau di tempat gue ini, kalau pakai kayak gini khusus makanan-makanan restoran. Wes, bertemu lagi dengan di channel Asunan Zer. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tau kalian semua Ming. Jadi aku barusan beli ini guys ya, beli awal garam di negara Bandar Salam guys ya. Garam ini guys ya, ini harganya itu tuh 12.000 guys. Harganya 12.000, ini kucing apa sih? Ini ada harganya nih guys ya. Satu ringgit 20 sen ya. Kucing ini emang rewel banget nih guys ya. Ini 1 ringgit 20 sen, 12.000. Ini garam merah ya, yang merah halus itu. Kalau yang buat di dapur itu, ini buat di dapur sih. Kalau yang buat di dapur biasa kayak mak-mak di rumah di Indonesia ya mungkin murah. Ini yang bermerek gitu, mereknya Bestari. Ini garam kristal Himalaya Beriodida. Untuk produksinya ini di kampung mana nih? Kuala Lait. Langat mana ya? Mana ini guys? Untuk produksinya di mana guys? Indola mana sih? Latihan mana sih? Oh ini Jalan Anggrek Mokal Industri Malaysia. Oh iya Malaysia. Jadi produk ini tuh dari Malaysia guys. Enggak tahu di Indonesia ada apa enggak. Ini produk dari Malaysia guys. Oke, 1 ringgit 20 sen kalau di negara Brunei Darussalam. Nah, ini ya. Lumayan sih tadi di dapur habis deh ya. Di dapur ini kitchen kita guys ya. Di negara Brunei Darussalam dan habis barang stoknya buat besok. Kalau untuk sekarang kan ini udah mau balik nih. Jadi kita belanja order yang udah habis itu ya kan. Nanti kita buat besok biar enak gitu ya kan. Kayak gini guys ya. Rasanya pun asin lah kayaknya. Asinnya itu tuh asin gurih guys ya. Bukan asin-asin garam yang original itu. Ini udah ada campurannya. Ini merah-merah ini apa coba? Ya kan garam merah itu. Kucingnya nesu guys, kucingnya marah. Ring. Boong, nggak ada apa-apa kok. Ya, nggak ada makanan loh. Nggak ada makan, mau garam nih, mau nih. Ini garam nih. Ini garam nih. Oke guys ya. Nah untuk apa? Untuk harganya segitu. Dan ini oh ya isinya belum guys ya. Isinya itu tuh berapa gram ya? Oh, 350 gram. Nih, 350 gram. Bising banget tuh, cuy. 350 gram untuk satu bungkus dan dibanderol seharga Rp12.000 kalau dirupiahin, kalau didolarin kan 1 ringgit 20 sen. Cukup ya, kalau aku sih nggak pernah beli yang kayak gini ya, yang putih itu. Ini baru beli model kayak gini, coba dulu mana, karena yang putih itu nggak ada bandrolnya kayak gini, nggak istimewa. Kalau yang kayak gini itu istimewa. Ini khusus kalau di tempatku ini, kalau pakai kayak gini khusus makanan-makanan restoran. Kalau yang buat di rumah itu ya yang biasa itu, yang apa, yang putih itu, yang besar-besar itu, yang halus pun ada gitu ya. Ini yang restoran lumayan sih. Kalau ya produksinya Malaysia lumayan sih guys ya, buat teman-teman yang baru tahu harga garam itu 12.000 rupiah
sebelum ada 1 kilo ya. Setengah kilo pun enggak ada ya. 350 gram 12.000 gitu ya. Di negara Brunei Darussalam. Apakahnya NS? Oke, saya mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa di follow Instagram gue di Hasan Ranzira, guys. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat di like pokoknya ya. See you. Bye.